Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada siang hari ini aku udah berada di Jakarta Pusat. Tepatnya aku ada di Stasiun Gambir. Nah, kalau ada di stasiun ini pastinya kan aku akan naik kereta ya. Cuman pada kesempatan kali ini aku akan naik kereta yang kereta ini bisa dibilang salah satu kereta termewah yang ada di Indonesia dan mungkin yang termewah di jalurnya teman-teman ya. Aku akan naik kereta api Brawijaya yang kelas Imperial. Kereta ini tuh emang dari dulu pengen banget aku naikin, pengen banget aku coba. Cuman kereta Imperial ini itu sebelumnya berupa kereta wisata yang dijual per kereta. Cuman sekarang dijual per kursi teman-teman. Dan di GPK tahun 2023 ini baru regular weekend dijalankan di kereta api Brawijaya. Tadi aku datang sekitar sejam sebelum keberangkatan 14.40. Lalu aku lihat keadaan sekitar emang belum begitu rame ya, karena jam-jam ramenya stasiun Gambir ini adalah jam-jam sekitar jam 5 sampai jam 8 malam atau jam-jam pulang kantor, kebanyakan kereta bakal start dari sini. Masih gak begitu ramai untuk ukuran stasiun besar Gambir. Dan karena aku naik kereta yang bisa dibilang ini premium, kereta yang mewah, nah hari ini aku mencoba layanan lounge untuk tempat menunggu bagi penumpang kereta api yang seperti Priority, seperti Imperial, Panoramic, dan sebagainya. Nah, lounge-nya itu ada di atas. Aku akan nyoba ya. Yuk, kita langsung aja nunggu di sana. Kayaknya lebih adem deh. Oke, coba kita lihat kereta yang udah tersedia di jalur keberangkatan stasiun Gambir. Ada Argo Parahyangan keberangkatan 15.10 habis ini ya. Lalu ada kereta api Argo Sindoro dan Brawijaya di jalur nomor 3 keberangkatan 15.40. Oh, masih sekitar 40 menit lagi. Ini sekarang aku mau nyari lounge-nya nih teman-teman. Di mana ya? Oh, di situ ada. Di situ juga ada. Kita sekarang ke sana aja ya. Yang eksekutif atau ruang lounge-nya kereta-kereta mahal. Mas, izin ambil gambar ya? Oke. Sekarang aku udah ada di luxury lounge-nya stasiun Gambir. Jadi penumpang yang memiliki tiket kereta Imperial, Priority, Panoramic bisa menggunakan fasilitas ini secara gratis. Tempatnya lumayan sejuk, senyap, dan lumayan mewah dan nyaman sih ini. Di sini ada tempat untuk ngecas, lalu ada kursi-kursi yang nyaman buat duduk, dan juga ada TV yang gede banget ini. Ini berapa inch ya ini ya? Selain itu, juga kita akan dapat makanan dan minuman. Makanannya apa aja? Ini ada jeruk, lalu ada kue-kue jajanan pasar gini, dan ada jus, teh, kopi. Free kita akan bisa buat sepuasnya sambil nunggu jam keberangkatan kereta. Apa buka eman-eman aku, Mas? Oke. Weh. Eman aja. Ini. Dua jangan. Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Untuk lounge stasiun Gambir ini ada dua. Yang pertama di sini yang ber-AC dan yang terbuka ada di sebelah sana yang dekat dengan jalur nomor 1 dan 2. Nah, aku tadi lihat di sana kok lebih banyak orang ya? Atau mungkin karena di sana itu lebih... Weh, datang. Selamat sore. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sana tuh kayaknya lebih tempatnya lebih terbuka, lebih luas, tapi nggak ada AC-nya karena di sana konsepnya outdoor. Sedangkan di sini konsepnya tertutup gini, lebih menurutku lebih enak di sini. Dan kenapa aku milih di sini? Karena hari ini Jakarta panas banget. Aku mending ngadem di sini lu. Aku milih ngadem di sini dan juga aksesnya lebih dekat teman-teman. Karena aku tadi lihat kereta Brawijaya parkir di jalur nomor 3. Jadi dekat di sini. Kalau di sana kan lebih dekat nomor 1 2. Jadi mungkin sekitar 5 menit lagi aku akan ke sana. Kurang dari 20 menit lagi kita akan berangkat. Oke. Okay. Oh, diantar, Mas. Diantar. Oke. Okay. Siap. Dia antar ternyata. Aktif aja. Oke. Okay. Ini khusus untuk penumpang yang ada di sini ya. Betul. Kalau penumpang umum bisa masuk sini nggak? Bisa. Penumpang umum bisa masuk dan menerima akses di luxury lounge dengan membayar Rp65.000. Lumayan sih. Untuk pembayarannya lo tunai, bisa menggunakan scan kris atau kartu debit. Siap.
eksekutif 3-nya nanti paling depannya Bu, keluar lagi Bu langsung lurusannya. Oh, iya betul. Silakan. Interiornya di belakang. Di belakang. Oke, siap. Pas adzan asar di stasiun Gambir. Iya, ya. Sini. Oke, terima kasih ya. Nah, ini dia teman-teman, kereta yang dari dulu pengen banget aku naikin, akhirnya baru kesampaian sekarang. Kereta wisata dengan konfigurasi tempat duduk 1-2, kapasitas dalam satu kereta ini hanya ada 20 seat aja. Dan dilengkapi dengan leg rest, yang mana fasilitas ini bisa dibilang cukup langka ya di perkereta apian di Indonesia. Kurang dari 15 menit lagi kereta api Brawijaya akan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Pas ada nih kereta api Brawijaya. Kereta api ini tuh bisa dibilang bestinya kereta api Gajayana ya, karena antara Gajayana dan Brawijaya ini saling mengisi untuk jam favorit di rute Jakarta-Malang. Dari Jakarta sini Gambir menuju ke Malang, itu biasanya orang-orang cenderung lebih memilih kereta api Gajayana karena dia keberangkatannya lebih mundur. Dia tuh memiliki jadwal keberangkatan dari stasiun Jakarta Gambir sekitar pukul 18:50. Artinya jam-jam udah pulang kantor untuk area perkantoran Jakarta Pusat sini. Tapi kalau jam segini itu masih belum pulang kantor, 15:40. Orang-orang yang PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, atau orang yang kantoran itu lebih milih Gajayana dari sini. Cuman yang dari arah Malang menuju ke Gambir, kereta ini lebih diminati karena jamnya lebih bagus. Yang pertama dia berangkatnya itu setengah 1 jam 10 menit di belakangnya kereta api Gajayana. Kereta Brawijaya berangkat dari Malang jam 4 sore, sedangkan Gajayana sekitar jam 3 kurang sedikit. Kereta api Brawijaya ini memiliki keunggulan lain dibandingkan dengan kereta api Gajayana, yaitu dia menggunakan kereta eksekutif yang lebih nyaman menurutku dibandingkan kereta api Gajayana. Dia menggunakan K18606 tapi campuran sih, yang intinya itu lebih nyaman karena nggak gembludak. Cuman ini ada kabar buruk nih buat teman-teman yang naik kereta api Brawijaya, menghindarin rangkaian gembludaknya kereta Gajayana K116 atau K117. Ini nyantol satu teman-teman di kereta eksekutif 7. Kereta eksekutifnya Gajayana K1 berapa ini? K117. Ini yang tak bilang rangkaian gembludak. Biasanya orang-orang lebih suka Brawijaya selain karena jamnya, rangkaian juga lebih senyap dibandingkan Gajayana. Tapi ini rangkaiannya juga, untuk Brawijaya rangkaiannya nggak seragam ya. Ada yang kaca pesawat, ada yang kaca lebar. Ini ada K108210 Malang, kaca pesawat. Kayaknya kita mau lihat lokomotifnya, takut nggak keburu deh. Oke, sekarang kita balik aja. Kita intip interior dari K182 eksekutif 6 kereta api Brawijaya. Wah, gelap banget. Belum dinyalain lampunya. Harusnya udah nyala nih. Kita intip interior eksekutif 7 kereta api Brawijaya yang hari ini nyantol K117-nya Gajayana. Oh, emang mati semua sih. Ya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini kan vibes-nya kayak Gajayana banget ya, ke arah Malang lagi. Kita saatnya lihat interior dari kereta eksekutif 8. Ini yang kaca lebar. Versi kaca lebar kayak gimana? K186 X-nya Argo Lawu kalau nggak Dwi Pangga. Lawu 2008 ya? Dwi Pangga mungkin 86. Kayak gini teman-teman. Oke, saatnya kita membahas kereta paling mahal di rangkaian ini. Yaitu kereta api Imperial. Dia bisa dibilang
kereta termewah untuk rute Jakarta-Malang ya. Ya walaupun harganya masih di bawah kereta luxury, tapi menurutku dari sisi interior ini lebih mewah, dan dari eksterior pun dia berwarna coklat gini lebih mewah dibandingkan dengan kereta luxury yang stainless itu. Tapi sayang banget yang paling belakang ini ada kereta bagasi. Sekarang udah ada bagasi lagi ya. Ini misalkan gak ada bagasi, di belakang sendiri kita bisa back ride teman-teman. Ya ada waktu kurang lebih sekitar 2 jaman kita back ride sampai ke Cirebon. Ini udah mau diberangkatin. Nah untuk kereta Imperial ini, dia memiliki kode sarana K1082-16JAKK. K1 artinya dia adalah kereta kelas eksekutif atau atasnya. Lalu kosong ini kode kereta tidak berpenggerak atau ditarik lokomotif 82, tahun mulai dinas 1982, nomor urut 16, kedudukannya yaitu depo kereta Jakarta Kota, dengan berat kosong 35,5 ton. Kereta ini dulunya adalah kereta kelas bisnis yang sama Balai Yasa Manggarai dirombak menjadi kereta mewah kayak gini teman-teman. Persiapan berangkat mas? Siap. Oke. Ikut sini. Oke. Mas, kalau yang kereta kayak gini itu OTC sama pramu-praminya satu sendiri ya? Atau jadi satu sama ini? Beda. Kalau untuk OTC sama pramugarinya itu dari PT RS Kamu Usaha. Oke. Dan untuk dari Kawisya sendiri dia disebutnya tim itu. Apa? TL namanya. Oh iya 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 iya. Pendampingan dari Kawisya sendiri juga ada. Oh gitu. Jadi pelayanan regulernya ada dari Reska. Pelayanan reguler kayak yang tadi itu Reska ya? Ya. Yang di depan sini Reska. Betul. Tapi juga ada TL-nya lagi. Betul. Dari KA Wisata. Oke, siap. Makasih mas ya. Sama-sama. Ada yang menarik nih, dia ternyata masih menggunakan trademark E yang bukan F, artinya kereta ini nggak bisa jalan 120 km per jam, mentok hanya 100 atau 105 km per jam karena dia memiliki trademark E yang batas kecepatannya sekitar 100 sampai 105 km per jam. Yang depan udah F semua, ini E. Lalu 40, ini berat maksimal 40 ton dan dia masih menggunakan bogi tipe K5. Kita masuk dari sini aja kayaknya ya. Ini ada selimutnya nih buat penumpang nanti malam. Isi mbak? Oh iya. Dengan konfigurasi 1-2 kayak gini teman-teman. Nah aku dari dulu pengen banget naik kereta ini, baru sekarang kesampaian cuy. Sebelum aku akan jelasin fasilitas yang ada di sini, aku akan ke belakang dulu. Di belakang ini ada minibar. Nah, kita bisa menikmati hidangan di sini free. Ada dapur, lalu toiletnya di sini. Toiletnya kayaknya mewah nih, kayak yang priority. Nah, kayak gini teman-teman. Ini penumpangnya udah penuh karena emang ini hari apa sih? Jumat ya? Jumat, waktunya weekend menuju ke Malang. Untuk barang bawaan penumpang, selain bisa ditaruh di kompartemen atas, di kereta wisata Imperial ini juga menyediakan space untuk koper yang ukurannya gede, teman-teman. Letaknya ada di ujung kereta. Dan juga, ini ada TV yang gede banget untuk hiburan selama perjalanan. Oke, ini jam 15.40 tepat, kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Tepat banget nih, dia itu rutenya, buka sendiri. Wah, horor ini. Saya tutupnya sih. Brawijaya kelas Imperial. Untuk mengawali perjalanan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga diberi kelancaran dan keselamatan sampai tujuan. Dengan saya Dewi sebagai Captain Crew yang ditemani oleh saudari Monica sebagai pramugari, juga saudara Gozali sebagai OTC. Api Brawijaya berangkat dari stasiun besar Gambir tepat
21 waktu Indonesia Barat sih, Cikarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Solo Jebres, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Blingi, Pepanjen, Malang Kota Lama, dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Malang. Kereta wisata tipe Imperial terdiri dari ruang utama dengan kapasitas 20 tempat duduk, lalu ada minibar, ruang panel atau kelistrikan, dan toilet berada di pintu kedua sebelah kiri paling belakang. Adapun fasilitas layanan yang dapat Bapak Ibu nikmati diantaranya adalah air mineral, teh, dan kopi yang disajikan secara free flow, juga snack dan satu kali makan malam dengan menu utama nasi sapi lada hitam. Sedangkan untuk alat keselamatan, kereta api ini dilengkapi oleh palu pemecah kaca yang berada pada dinding, alat pemadam kebakaran yang berada di minibar, serta 4 buah pintu darurat. 2 buah pintu darurat berada di bagian depan, dan 2 buah pintu darurat berada di bagian belakang. Pada saat kondisi darurat, dimohon Bapak Ibu untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas kami. Penting kami informasikan, perjalanan kereta api ini bebas asap rokok. Apabila ditemukan merokok di dalam rangkaian kereta, maka akan kami turunkan di stasiun tujuan terdekat. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah prioritas kami. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama Brawijaya, kelas Imperial. Selamat sore dan terima kasih. 15.46 kita melewati stasiun Manggarai. Sedang dalam proses pembangunan yang rencananya dia akan menjadi stasiun sentral kayak misalkan di Malaysia kayak KL Sentral gitu. Jadi mungkin semua kereta kayak LRT, MRT, KA Bandara jarak jauh dan KRL bisa berhenti di stasiun ini. Juga mungkin bisa ditambahkan kayak bus bandara ataupun bus kemana gitu ya, seperti di Kuala Lumpur gitu teman-teman. Tapi gak tahu juga sih, tapi beberapa waktu yang lalu aku lihat di plannya kayak gitu. Gak tahu kalau udah berubah lagi. Sekarang melewati stasiun Jatinegara. Nah, stasiun ini bisa dibilang pintu masuknya Jakarta ya. Karena kereta yang dari arah Pasar Senen, dari menuju Pasar Senen maupun menuju ke Gambir, dia semua hampir semuanya berhenti di stasiun Jatinegara ini. Karena stasiun ini juga sebagai stasiun percabangan ke arah Manggarai Gambir maupun ke arah Pasar Senen. Selepas Jatinegara kita dibagiin snack nih cuy. Snacknya bentuknya unik ya, pakai karton gini tapi isinya belum aku lihat. Abis ini deh, aku mau ngerekam sebelah kiri. Abis ini ada kan ada depo kereta terbesar yaitu Cipinang. Nah udah mulai itu. Ya. Terima kasih, Mbak. Selain dibagiin snack, kita juga dibagiin air mineral dan jus apel.
kereta api Brawijaya yang dari Jakarta berhenti di stasiun Bekasi. Jadi ini adalah salah satu kereta yang bisa naik dari Bekasi menuju ke arah Jawa Timur. Jam 16.08 diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Tapi Brawijaya berhenti di stasiun Cikarang. Nah, ini yang aku bilang tadi nih, buat warga Cikarang, Bekasi dan sekitarnya, kalau mau ke Jawa Timur, ke Malang, Madiun, bisa menggunakan kereta Brawijaya ini. Karena kayak Gajayana, langsung bablas, argo anggrek apalagi. Di sini stasiun Cikarang ini atau Cikarang daerah Cikarang ini, kalau di bus itu adalah pintu keluarnya Jabodetabek, karena dari muara dari segala penjuru Jabodetabek biasanya bus akan mampir di sini, pun juga kereta pasti akan ngelewatin sini untuk kereta jarak jauh, baik keberangkatan Pasar Senen ataupun keberangkatan dari Gambir, sama kayak Jatinegara tadi teman-teman. Ini baru aja udah persiapan diberangkatkan 25. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Dulu sekitar tahun 2013, kereta ini hadir sebagai produk kereta wisata baru dan melengkapi jajaran kereta wisata sebelumnya seperti kereta wisata Jawa, Bali, dan Toraja. Kereta ini bisa dibilang cukup mewah ya, kalau dilihat dari interiornya, lantainya dilapisi karpet dengan warna coklat. Kursinya lega banget, konfigurasi 21, dilengkapi dengan reclining seat yang bisa merebah 135 derajat. Ada legrest tentunya. Juga ada petugas yang selalu sigap ketika ada apa-apa selama dalam perjalanan. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Lepas Cikarang, kita udah dibagiin makan nih, cuy. Wah. Saat ini kereta api Brawijaya berjalan langsung di stasiun Cikampek. 16.56. Jadi stasiun ini juga merupakan jalur stasiun jalur percabangan antara ke Cirebon, Semarang, Surabaya ataupun mau ke arah sana ke kanan. Habis ini saya ulang lagi ya. Nah, kalau ke kanan sana ke arah Purwakarta, Bandung, Banjar, Tasikmalaya. Kita ambil ke arah kiri ke arah mana? Cirebon. Kereta ini rutenya beda dengan Gajayana ya. Dia itu via Semarang, kalau Gajayana via Purwokerto, Yogyakarta. Ini nanti dari Cirebon dia lurus lewat Tegal, Pekalongan, Pemalang, Semarang, dan akan bersatu di jalur selatan di Solo, di stasiun Solo Jebres teman-teman. Harganya ini Rp1.300.000. Kita akan dapat fasilitas apa aja? Yang pasti kita akan dapat kereta yang private, yang beda sendiri, posisinya ada di paling belakang. Totalnya cuma ada 20 penumpang dalam satu kereta yang dilayani oleh satu pramugari dan satu kapten tim dan satu OTC atau on trip
klinik. Nah, dengan harga segitu menurutku worth it lah ya. Kita masih belum bisa menyimpulkan. Untuk seatnya, ini yang aku dari dulu pengen naik, pengen nyobain, pengen ngerasain ya. Sebelum adanya kereta wisata atau kereta luxury yang ada leg rest-nya, ini yang pertama kereta ada leg rest-nya, teman-teman, kereta wisata yang ada leg rest-nya. Aku dulu sempat naik dua kali, yaitu kereta api priority. Dia tuh gak ada leg rest-nya, seatnya dua-dua, cuman dia menang ada video on demand yang ada di depan bangku kita. Cuman untuk kereta api ini gak ada fasilitas video on demand, cuman ada leg rest-nya, teman-teman. Dan jarak antar tempat duduknya itu longgar banget, gokil. Emang kita selonjoran model apapun dengan tinggi yang misalkan 190 cm pun kayaknya juga masih aman-aman aja naik kereta ini. Emang ini leg room-nya emang luas banget. Tadi juga denger dapat fasilitas kayak air mineral, kopi dan teh free flow selama perjalanan. Jadi kita mau ngambil kapanpun itu bisa, atau kita mau menikmati kapanpun bisa. Cuman minusnya, sayangnya ini leg rest-nya ini nggak bisa nahan kaki gue, teman-teman. Kayaknya udah pernya udah agak tua ini. Coba ya, aku tumpangan gini, dia langsung turun gini. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa menopang sebagian besar lah. Nggak langsung anjlok sampai mentok bawah gitu. Nggak cuman ini aja, tadi di sebelah sini tuh kayaknya orangnya pindah deh. Jadi reclining-nya itu dia nggak bisa nahan gitu loh, jadi ngelos gitu. Terus tadi udah dibenerin sama langsung cekatan apa sih sama OTC-nya. Mari kita buka isinya apa aja, kita lihat di sini. Nah, ini juga ada mejanya. Kita buka, teman-teman, ya, isinya apa. Tes. Ternyata isinya ada roti dan brownies. Cuman dua aja isinya, teman-teman. Lalu ada ini, apple juice dan aqua, air mineral berapa, 330 ml kayaknya. Kita buka, isinya adalah, wah, ini adalah menu makanan yang diberikan dari kereta api Imperial ini untuk penumpangnya. Di sini ada sawi, lalu ada telur dan sapi, lada hitam, dan ini nasinya. Masih anget sausnya gini, kayaknya enak nih. Sekarang kita coba servis makan dari kereta api Imperial ini. Dan menunya juga aku lihat, ini menunya yang ada di Resca atau di restorasi kereta api yang di tengah sana. Kalau aku naik kereta terus misalkan nggak ada menu sei sapinya, aku milih nasi sapi lada hitam. Asli enak banget. Cuman yang di Resca yang di sana kayaknya nggak ada telurnya deh. Mungkin yang di kelas Imperial ini ada telurnya, teman-teman, kayak gini. Nah, kalau aku perhatiin pengoperasian kereta ini, kereta wisata ini nggak sepenuhnya operated by KA Wisata ya. Beda dengan kereta api panoramik, itu beda. Jadi pramugarinya beda, nggak dari Resca tapi dari KA Wisata. Makanya outfitnya yang di kereta panoramik kan warnanya kuning-kuning pakai polo gitu kan. Kalau ini masih setengah-setengah lah. Jadi ada pramugari yang dari Resca dan juga ada kapten dari KA Wisata. Pelayanannya seperti itu, teman-teman, setengah-setengah. Yowis lah, sekarang kita menikmati ini. Ini adalah makanan terenak nomor 2 yang ada di kereta setelah nomor 1 sei sapi. Cuma kan sei sapi kan hanya ada di kereta Argo dan Taksaka. Argonya pun juga Argo-Argo yang kayak Argo Agre, Argo Wilis gitu kan. Argo yang tertinggi. Terus misalkan nggak ada, opsi kedua yaitu nasi sapi lada hitam ini, teman-teman. Ya udahlah, aku tak mau menikmati dulu sambil menikmati senja. Ini mungkin sekarang udah ada di mana ya? Antara Cikampek sampai Cipunegara. Sekarang kita udah melewati stasiun Cipunegara. Ya.
sekarang jam 17.49, udah persiapan mau maghrib nih cuy. Di depan sana ada musola, di kereta makan, di depannya eksekutif 5. Cuman untuk wudhunya kayaknya aku milih di sini aja deh, karena di sini toiletnya lebih luas. Kita lihat ya toiletnya ya. Kita tutup. Ini toiletnya persis kayak kereta priority yang aku naiki dulu. Aduh, lupa kapan naik terakhir. Nah, ada toiletnya, toilet duduk, lalu ada ini kayak gantungan apa ya? Gantungan kain, gantungan baju atau apalah gitu, tempat untuk naruh barang, ada cermin, terus ada wastafel, automatic hand dryer, dan juga ada tisu. Juga ada sabun cuci tangan, colokan listrik, dan tempat sampahnya di sini. Lumayan mewah untuk ukuran. Waktu udah menunjukkan pukul 6 sore, udah waktunya masuk waktu sholat maghrib. Langsung aja aku bergegas menuju ke kereta makan karena di sana ada musolanya. Lumayan jauh sih, aku di kereta paling belakang dan kereta makannya itu ada di tengah-tengah rangkaian. Kudu ngelewatin beberapa kereta, kalau nggak salah 4 atau 5 gitu. Nah, akhirnya aku tiba juga di kereta makan. Kereta makannya ini memiliki kode M100901. Kalau nggak salah ingat, ini kereta makan kereta api Gajayana dulu pas dia masih pakai rangkaian kaca pesawat tahun 2009, produknya Inka. Ketika aku tiba udah ada beberapa orang yang antri untuk ibadah sholat maghrib. Ya, harapanku sih semoga kedepannya musola kereta di kereta makan itu dibuat agak lebih luas gitu ya, biar langsung bisa jamaah gitu. Dan kalau gak salah ingat, itu ada di musola kereta api punya Bima Kompartemen apa ya, udah ada tempat wudu di sebelahnya musola langsung. Ya, mantep lah, merupakan suatu kemajuan sih. Jadi kalau kita mau wudu gak usah ke toilet lagi. Oke, sekarang jam 18.28, kereta api Brawijaya tiba di stasiun Cirebon Kejaksaan. Untuk kereta-kereta yang kelasnya eksekutif atau kereta kelas atas, di Cirebon ini keretanya berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan. Sedangkan untuk kereta api menengah ke bawah, ekonomi, dia berhentinya di stasiun Cirebon Prujakan, sebelah sana teman-teman. Aku mau ke depan untuk lihat lokomotifnya karena tadi belum lihat lokomotifnya. Lah, ini ada K116 yang nyempil lagi nih. Berarti ada 2 K116-17 X Gajayana ya. Di sini berhenti, harusnya masuk sini 18.30. Ini 18.28 udah masuk. Kecepatan kurang lebih 2 menit. Di sini waktu normal berhenti 5 menit, berangkat lagi 18.35. Ada waktu kurang lebih 5 menit normal digunakan untuk pergantian masinis. Nah, ini masinisnya Kak Brawijaya yang dari Gambir udah balik dan digantikan oleh masinis yang dinas dari sini menuju ke Semarang kalau nggak salah. Selain untuk pergantian kru masinis, juga dilakukan pengisian air rangkaian di atas sana tuh. Jadi air toilet ini dipastikan selama perjalanan tetap ada. Walaupun tampungannya itu nggak terlalu gede kan ya, tangkinya nggak terlalu gede, makanya di setiap stasiun besar dilakukan pengisian air rangkaian. Sekarang kita maju ke depan. Loh, ini pembangkitnya agak unik nih. Ternyata pembangkitnya MP1, kereta makan pembangkit. Tapi kereta makannya dikosongin, gak ada orangnya, cuma difungsikan pembangkitnya doang.
memang unik sih. Dan ternyata lokomotif yang berdinas pada malam hari ini yaitu CC206-1311, nomor urut 11 tahun masuknya di Indonesia tahun 2013 di Poinduk Sidotopo. Berarti lokomotif ini udah berumur kurang lebih sekitar 10 tahunan di tahun 2023 ini. Ini aku udah balik lagi di keretaku, di kereta Imperial paling belakang sendiri. Ini sekarang jam 18.54 dan ketika aku balik udah dikasih ini teman-teman. Ini selimut yang berguna untuk nanti malam kalau pas dingin gitu bisa dipakai. Oh, tulisannya beda. Ini PT KA Pariwisata. Jadi beda. Kalau yang di sana kan yang di depan itu selimutnya Reska. Ini selimutnya KA Pariwisata. Keunggulan kalau kita naik kereta api wisata, baik itu Priority, Imperial, Luxury maupun Panoramik, kita bisa minta kopi ataupun teh selama dalam perjalanan free flow. Jadi selosnya aja, semaunya kita mau bikin berapa kali. Ini aku tadi minta kopi selepas Cirebon dan dikasih ini, masih anget gitu. Kita sekarang sampai di stasiun Tegal. Tegal ini juga merupakan stasiun percabangan dari arah Purwokerto dan Slawi. Di sini juga ada depo Pertamina, tapi di sebelah sana di stasiun Larangan. Dan ini kita juga bukan bersilang ya. Ini udah habis. Jadi di sana kita berjajaran dengan kereta api isi angkutan BBM di stasiun Tegal. Ini keretanya udah berangkat tuh. Oke, kita tutup lagi. Kita sekarang menuju ke sana. Padahal udah di kereta wisata yang gak terhubung dengan Reska, tapi sama temen-temen kena bom nih cuy. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Aqua, 2 Xiaomi dan 5 Popmi. Ya Allah, mau gak eman duit itu cah. Wah, ini ngebom jalur orang dalam kalau ini mah. Ya, kita bawa pulang aja ya. Oke teman-teman, ini sekarang jam menunjukkan pukul 21.27. Kereta api Brawijaya tiba di stasiun Semarang Tawang. Dia di sini berhenti kurang lebih sekitar 5 menit untuk naik turun penumpang, isi air rangkaian dan juga pergantian kru masinis. Dia nyampe sini sekitar jam 9. Ada kereta apa ya? Tawang Jaya Premium kayaknya di sana tuh. Pakai K201 dia. Untuk kota Semarang ini ada dua stasiun besar yang disinggahi oleh kereta, yaitu Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Kita tadi barusan ngelewatin Semarang Poncol di sana dan sekarang kita ada di stasiun Semarang Tawang. Jadi sama kayak di Cirebon, yang antara Cirebon Purunjakan dengan Cirebon biasa, lalu Jogja Tugu dan Jogja Lempuyangan. Di Semarang juga ada Semarang Tawang Bang Jateng dan juga Semarang Poncol. Ini kereta-kereta kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah dipisah. Untuk kereta menengah ke atas ada di stasiun Semarang Tawang ini teman-teman. Karena ini keretanya kelas eksekutif, jadi berhentinya di sini. Berhenti di sini kurang lebih sekitar 5 menit aja. Dan selepas stasiun Semarang Tawang jam 21.32. Ini langsung mode malam. Lihat nih, gelap banget.
sekarang jam menunjukkan pukul 22 lewat 14. Kita sekarang berhenti di stasiun Padas. Bersilang dengan kereta Brawijaya dari Malang tujuan ke Gambir. Kalau misalkan kereta ini telat, nanti silangnya biasanya ada di stasiun Kedung Jati sana. Wah, kalau di Kedung Jati sana malah enak sih, bisa review stasiunnya. Karena ini stasiunnya itu stasiun bentuk-bentuk Belanda, bentuk zaman Belanda gitu loh teman-teman. Kalau ini stasiun kecil, itu stasiun cuma segitu doang. Ya setelah kita sekarang masuk ke dalam kereta, kita tutup lagi. Ya Allah, oleh neh lho rek. Apa ini mas? Dari siapa ini? Gak tahu. Kok iso lho. Mbak mau gak mbak? Mas? Cukup. Udah cukup? Ya Allah, aku mulai medun blitar. Buka warung aku mbak, serius. Kayak gini banyaknya itu belum. Ya Allah. Oh iya, gua hampir lupa. Kereta Imperial ini tuh nggak setiap hari dirangkaikan dengan kereta api Brawijaya ya. Sepengamatanku ada jadwalnya deh. Hari Jumat dari Gambir menuju ke Malang dan minggunya balik dari Malang menuju ke Jakarta Gambir. Nah, buat teman-teman yang pengen ngecek jadwal kereta wisata ini, pantengin aja Instagramnya KA Wisata. Di sana juga ada jadwal kereta wisata kayak Priority dan Panoramik yang dijual dengan pola FIT atau dijual per seat bukan charter. Jam 23 lewat 22. Nah, di sini tuh berhenti juga cukup lama. Kita baru saja bergabung di jalur selatan setelah tadi dari Semarang, Gundeh, Kedung Jati masuk di jalur selatan di sini, teman-teman. Dan di sebelah sana ada stasiun Solo Balapan dan Purwo Asri. Jadi untuk stasiun Solo Jabres ini dia disinggahi oleh beberapa kereta, terutama yang kereta punya rute ke arah Semarang sana. Jadi walaupun ekonomi ataupun eksekutif, dia harus berhenti di sini. Untuk kereta kayak Gajayana, Argo Wilis, kayak Bima Turangga, dia tuh nggak berhenti di sini, tapi berhentinya di stasiun Solo Balapan sana, di satu petak setelah ini. Dan stasiun ini merupakan stasiun yang mana juga sebagai tempat perawatan dan depo KRL Jogja Solo. Diponya ada di sini. Nggak tahu ini udah dipakai belum ya? Kayaknya belum deh. Yang udah dipakai yang Solo sama sementara masih di Solo sama di Klaten. Biasanya waktu berhenti di stasiun-stasiun besar dimanfaatkan oleh penumpang untuk merokok. Disediakan tempat merokok di ujung-ujung peron, teman-teman. Karena untuk kereta api di Indonesia ini nggak diperkenankan untuk merokok di dalam kereta maupun di toilet. Jadi kalau ketahuan merokok bakal diturunkan di kesempatan pertama atau stasiun terdekat kereta ini. Dan bagi di mata para perokok, ini adalah nilai minus. Makanya orang-orang yang suka merokok gitu lebih prefer menggunakan bus eksekutif.
karena biasanya disediakan tempat untuk merokok di sana. Ini di jalur nomor 3 ada kereta yang berjalan langsung sepertinya kalau dilihat dari kecepatannya nih. Kereta apa ya? Pakai lokomotif CC203. Oh, kereta parsel. Ini nggak tahu parsel tengah atau parsel selatan ya. Kayaknya yang dari Malang deh ini. Ini jam 2:59 atau kurang lebih sekitar 2 menit lagi kereta ini akan tiba di stasiun Blitar dan akhirnya selesai juga perjalanan kurang lebih sekitar berapa ya? 11 jam, lebih dikit hampir 12 jam dengan kereta api Imperial. Cukup berkesan sih. Gokil. Sekarang aku mau ngambil tas dulu di atas ini. Iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Bisa dok. Ya makasih ya Pak ya. Oke yuk. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di stasiun Blitar tepat jam 3:01. Sekarang langsung ke pintu keluar nih. Kereta api Brawijaya melanjutkan perjalanannya sampai di stasiun Malang. Lumayan excited sih naik kereta api ini. Gokil, kereta Imperial. Dan kalau misalkan teman-teman naik kereta api Brawijaya full trip, itu nyampe Malang sekitar jam 5-an lah, 5 kurang. Tapi kalau naik kereta api Gajayana dari Gambir menuju ke Malang, itu teman-teman nyampe sini sekitar jam 5:30, 5:30 lah. Dan nyampe di Malang itu sekitar jam 7. Dan lintas antara Blitar sampai Malang itu view-nya cakep banget, ngelewatin 2 terowongan dan 1 jembatan yang legendaris, yaitu jembatan Lahur. Itu mungkin ada salah satu keunggulan kalau misalkan teman-teman naik kereta api Gajayana dibandingkan dengan Brawijaya. Tapi udah aku jelasin di awal tadi, emang dua kereta ini adalah saling melengkapi antara Brawijaya dan Gajayana. Masing-masing punya keunggulan dari sananya maupun dari gambirnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat, bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.